Oh, kata baru. Tempat-tempat kebunnya. Baru lagi lah eh. Baru. 2 minggu. Boleh kata macam tu lah. Nak masuk 3 minggu lah. Nak masuk 3 minggu dah. Macam cakap pregnant pula. Nak masuk 3 minggu lah. Sebab baru lagi tu eh. Tapi baru saja mendirikan rumah tangga. Ya. Husband pula dapat call up national. Alamak. Aziz dapat panggil kan untuk ni kan. Baru sehari masa tu kan? Sehari lepas bersanding, esok tu terus coach time panggil. Yalah tanggungjawab lah kan. Takut nikah, esok bersanding. Buat dah kata padang ke? Okay, kita nak fokus game malam ni kah? Okay, Ira. Okay. Dalam perlawanan pula sepak mesti ada kalah, ada menang kan? So, kalaulah kata apa, Haziq ni, pernah tak dia mengadu dengan Ira, dia rasa kecewa bila kalah? Haziq dia tak pernah tunjuk dia rasa kecewa. Dia tak pernah tunjuk yang dia penat. Sebab dia dah kata ini kerja dia. So, kalau menang ni adat permainan lah. Even Sukan C 2017 pun, dia macam devastated sikit tapi dia tak tunjuk. Sebab dia tahu ini kerja dia, inilah yang dia kena hadap. Yalah. Oh, maksudnya dia memang work hard eh? Ya, memang betul. Dia, memang betul. memang betul lah. Sebab dia tak ada, sebab dia dah keep in his mind yang benda tu tak selalunya kita akan ke arah kemenangan. Ya, betul lah. So, dia kena prepare benda tu. Ira sendiri memang peminat bola sebelum kenal dengan tu nak tahu tu. Tengok sekali pun tak pernah pula. Alamak. Tak pernah. Sebelum-sebelum ni tak pernah? Tengok dengan ayah tu, tengoklah. Tapi tengok main phone. Tengok main phone. Macam tu. Tak fokus. Kalau dengan Haziq ni, even game Haziq je Ira tengok. Game orang lain Ira tak tengok sangat lah. Tapi national team pun Ira tengok lah. Kalau dia tak ada, dia tak ada, Ira tengok. So macam mana kenal Haziq? Tanya tadi. Macam mana boleh kenal Haziq? Okay, kisah dia macam ni. Kan kita memang apa tengah panas dengan Sukan C 2017 sebab buat kita tuan rumah. Kita tuan rumah kan. Salam Yes. Lepas tu kawan Ira ajak pergi stadium. Tapi Ira macam gila ke aku tak tengok bola. Kenapa kau ajak aku? Lepas tu dia cakap, tak apalah jomlah ada tiket ni. Dia cakap, tak apalah nantilah. Lagipun mami tinggal seorang kat rumah saya. Dia cakap, tak apa duduk dengan mami senang. Oh tak pergi? Tak pergi. Lepas tu tak tahu kenapa malam tu tergerak hati nak tengok bola. Tak pernah-pernah dah tengok-tengok bola. So Ira tengok bola. Tengok TV lah. Tengok TV lah. Lepas tu nampak Haziq Nazri save. Macam cerita pandangan pertama lah. So dari situ macam okay, kita try buat story lah. Kita try buat story. Tapi ramailah perempuan nak dia. So dia tak perasan kita. Sampai esok tu kita buat live. Kita cakap. Kita macam terlepas cakap. Siapa-siapa kenal Haziq Nazri. Kirim salam lah. Lepas tu ada budak tu. Macam dia budak WeChat. Macam tak gambar macam tu. Lepas tu dia cakap, abang saya kawan dengan Abang Haziq Nazri. Lepas tu kita macam tak percaya. Okey lah tak pula. Kirim salam. Tiba-tiba esok tu kita terlelap. Esok tu raya haji. Tiba-tiba kita tengok WhatsApp Haziq Nazri tegur. Oi, melompat datang. Haji Nazri. Kau pukul aku berapa? Yalah, seronok aku tahu. Tu mata uja pula. So macam tu lah kisah dia. So dalam situ lah kita start kawan. Tapi dalam masa yang tidak panjang juga ya. Itulah. Tak expect lah dia akan, sebab bila tengok balik ramai sangat DM dia. Kan masa tu kan dia ada buat mistake sikit. So yang kecam ada, yang baik kata semangat ada, yang berlaku macam girlfriend dia pun ada. Bukanlah tak tahu position tu. Tahu lah position tu. Tapi Ira sebenarnya alhamdulillah tahu position keeper ni. Sebab apa? Senang kita nak record bila tahu bola nak ke gol. Tak ada juga. Sebab bila kita striker ke kita semua dia awal dia. So kalau tahu bola tu nak kat dia, kita dah standby. Fokus eh. Tapi Ira untung kalau Ira marah-marah baling-baling barang dia cepat tangkap. Betul. Itu betul. Tengok cari tangkap Ira sekejap kan. Itu betul. Okey, lepas ni kita nak tanya Ira. Tentunya apa Haziq ni, yalah dia banyak tekanan. Betul. Tak ada lah. Sebelum ni tak ada lagi lah tengok. Tak, memang kau memang tak senonoh. Kita biasa dia meriah lah. Tiba-tiba dia diam. Kita tanya, kenapa ni stres ke? Cek. Umur pun dah banyak. Dah umur pun dah banyak. Dia berdehem pun tak pasal. Umur dah banyak. Macam ni Ira. So macam tu lah. Tapi bila Ira tahu dia stres, kita bagi kata-kata semangat yang benda ni ada permainan. Kalau kadang-kadang dia stres sebab banyak sangat game yang dia kena handle. Kadang-kadang macam tahun ni
kerja DT atau kerja T2. Ah, itu dia punya stress tu. Tapi dia cakap it's okay. Ini yang dia minat, inilah yang dia akan buat. Betul. Sampai dia insyaAllah. Nah, insyaAllah sampai mana yang dia mampu. Tapi hasilnya alhamdulillah dia tak pernah nak tunjuk yang dia stress. Yeah. Sebab dia tak suka orang risau pasal dia. Dia akan senyum. Ah, itu sepanjang dia. Ira kenal Haziq, dia pernah injet tak? Biasa pemain bola ni pernah cedera. Sepanjang Ira kenal Haziq, biasanya injek-injek biasa je lah. Tak adalah macam ACL ke apa ke semua tu. Masa tengah bercinta pun Ira tak pernah cederakan hati dia. Wah. Boleh buat pick up lain. Tak pernah. Mungkin pernah tapi tak nak beritahu. Janganlah Ira. Kadang-kadang tengah bercinta tu lelaki tu hilang fokus tau. Betul. Kadang-kadang ada juga macam terguris hati dia masa hari game. Tapi hati dia matang. Dia macam baik. Dia terus macam kita dah nak kahwin. Masa tu belum kahwin lagi. Kita dah nak kahwin. So kita settlekan cara matang. Betul. Cara baik. Dia nak fokus tu dalam dalam pandang tu dia nak bagi 100% tu. Betul. Sebab saya pun main bola juga. Main bola juga. Nampak stres tu. Nampak. Ira, masa dalam cinta pernah bagi dia macam merajuk sikit lah. Dia tak ada time apa semua ni. Tapi Haziq cuba fahamkan Ira macam mana jadual dia. So dia bagi prinsip sangat senang. Dia macam askar. Cuma askar ni you jumpa hari-hari. Kalau askar betul 3 bulan, 6 bulan tak jumpa. Macam dia hari-hari jumpa. Tapi kadang-kadang ada juga macam dia pergi pre-season kan. Kata ni pre-season mungkin di Dubai. So insyaAllah dalam 2 minggu ke 3 minggu dia dekat situ. Dekat situ kan? Ya. Itu kira cabaran. Siapa Ira macam biasa je lah. Kita prepare je lah dia tak ada. Kita pun duduk dengan family. Itu tak rasa sunyi sangat tu. Rasa sunyi lah. Betul. Orang sunyi tu kan. Macam rasa duduk kat pusakaan. Tidak terus. Tapi Ira pernah tak Haziq share kawan-kawan dia yang down? Tak kisahlah siapa pun kan. Pernah tak dia share? Walaupun bukan dia tapi kawan-kawan dia yang macam kau lah. Tak ada lah. Tapi Haziq macam dia tak nak, dia tak get into personal. Dia orang punya life dia biarkan je. Sebab dia tahu orang pun ada family and friends. Dia kalau nak naikkan kawan dia pun biar dia sendiri je. Tapi dia tak ada cerita. Haziq bukan jenis tu. Dia tak pernah cerita buruk pasal orang. Dia tak suka dia tak suka Ira gosip. Dia tak suka bawang lah dia. Dia tak suka. Ini lah lelaki. Tapi dia suka apa je lah? Dia suka Ira. Ira, lepas melangsungkan perkahwinan, so macam ni Ira punya aktiviti dan bidang seni ni? So far masih lagi apa Ira kata berterusan lagi cuma masih syuting cuma Ira ambil apa cuti lah saja sebab nanti pun mungkin Ira akan ke Filipina untuk support dia cuma tak tahu bila lagi. Cuma sekarang ni Ira tengah nak promote untuk filem Ira yang akan keluar bulan Februari nanti. Dah dekat. Filem apa tu? Filem Mama. Filem Mama. Kalau Mama buat filem tu? Bukan. Tajuk filem dia. Tajuk filem Mama. Kalau diberi pilihan lah. Okay. Ira nak. Diberi pilihan. Sebab kadang-kadang Ira bila orang dah kahwin ni. Ira tak sure lagi pasal tu. Tapi kalau ikut perancangan Ira, Ira bukan yang nak terus berlakon tau. Ira nak buat skrip and also jadi director. Ira memang ada kelebihan tu. Ayah Ira director. Ira memang belajar daripada ayah tu. Skrip ke apa ke semua ayah. Ira first nak kena belajar cakap cut. Kadang-kadang orang tak pandai cakap cut tau. Dia daripada kecil dah dengar dah. Okey, selepas ni kita akan terus bersama dengan Ira Hazali. Terus bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu, layan je. Adakah Ira mengambil keputusan yang terburu-buru ke kan? Balik bola. Sebab baru lagi Ira je. Apa maksud kau? Tak, maksudnya memang tak ada. Ni nanti kita cara macam mana cara menangani handle lah, macam nak handle lah. Tak ada masalah. Ya, terburu tu dah terbuka je terburu. Tapi nampak elok ni pasal Haziq bagus orang ni. Sebab dulu masa awal-awal sebenarnya Haziq dia kalau marah dia terus tidur. Tapi Ira yang cakap dengan dia. Kalau macam ni macam mana nak kahwin? Takkan kita nak hadap macam ni je. Gaduh je tidur. Ingat esok okey ke? Esok tak masak muka betul tak? Betul lah gaduh. Saya tak gaduh pun tidur. Tapi seriously ya, daripada sudut yang kita nak tanya. Antara Ira dan Haziq.
Siapa yang yang lebih cool sikit? Of course okay. Aziz. Aziz kan? Dia kadang-kadang tertinggi suara kat dia, dia macam sayang tak ada sekali. Janganlah. So dia punya cool tu, dia punya suara tu membuatkan kita rasa super salah. Bukan cair, super salah. Macam kita tertinggi suara dekat dia. Dia cakap-cakap elok. Kan boleh cakap elok. Pernah tak dia marah sampai dia malas nak cakap, dia tutup whistle dia? Itu pengadil. Itu pengadil. Dia keeper, dia keeper. Tak beza umur jauh tak? Tak, setahun je. Asyik 21 kan? Asyik 21. Oh, ya lagi Allah. Tengok bila rezeki.